Balik lagi bersama gue channel CBWP. Untuk kali ini aku akan ngasih tahu kalian tentang ARM yang bisa bikin terbang gitu, atau gimana ya, jadi kena lu kayak dikasih cannon gitu loh, jadi terbangnya tuh jauh gitu, luncur lebih tepatnya, itu mundur ke atas gitu. Jadi gini, caranya tuh kan siapin ARM, terus kalian kali dari ini ke atas ini. Waktu ini kalian tekan G buat ganti relik. Terus kalian ganti relik. Lihat, lihat, lihat. Oke. Gua ulangin lagi. Lihat slot di sini, lihat slot di sini. Nih. Kalian pasin. Terus ganti. Oke, ngebug. Tuh. Jadi gini. Itu gue kepake di banyak hal jujur aja, buat eksplorasi kayak naik ini ke tempat yang lebih tinggi biar gampang tuh. Terus buat skip JO, kalau kalau apa aku nggak ada videonya jujur aja, jadi kalian bisa nge-skip JO space time gitu, pakai cara ini juga. Jadi yang ini pakai cara ini juga kalian bisa, tapi aku mungkin kedepannya bakal aku buatin. Terus bisa buat balapan gitu, kayak yang gue jelasin tadi, ada caranya juga, cara ngeskipnya. Jujur aja itu yang juara satu juga pakai itu, dan pakai Claudia juga, langsung bisa mantul gitu dia. Jadi pakai ini sebelum di nerf, buat ekspor di Miroria, ekspor dimanapun pakai ini sebelum di nerf karena berguna banget. Aja mungkin itu aja video untuk kali ini. Sebenarnya simple, kalian pakai ARM waktu dia narik ini ganti, sorry, waktu dia narik ganti itu, biasain aja, udah terbiasa enak banget buat explore gitu. Usahain di depan kalian nggak nabrak ya, soalnya kalau nabrak atau nggak di atas kalian tuh nggak ada. Kalian incar bagian atasnya sini, jangan yang sini. Kalau kalian incar sini kayak tadi, kalian incar bagian atasnya gini biar gak nabrak gitu. Jadi kepake di banyak hal gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih udah kalian sampai akhir, dan bye bye.